dulur-dulur, subscribe, komen, like, kalian share untuk membangun channel Hobi Burung. Oke, bertemu dengan Hobi Burung. Selamat pagi menjelang siang. Seperti biasa, kami dari channel Hobi Burung datang jauh-jauh untuk menemui master khususnya di Anis Merah. Ini udah jauh-jauh hari, udah saya rencanakan. Alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan beliau. Mengenai seputaran Anis Merah, nanti ini Bapak dan Ibu silakan perkenalkan namanya dulu. Dari Bapak dulu. Jangan Bapak, Mas. Oh ya. Mas Bro, silakan kenalkan nama dulu. Nama saya ya Tiari, kalau di dunia burung dikenal ya. Ya cukup Tiari aja. Nah, Tiari, nama Facebooknya di Tiari kan gitu. Tiari, ya. Tiari juga. Dengan mbaknya? Aku sih Mangdi. Mangdi. Jadi iya. Beliau-beliau ini adalah pemain merah yang sangat vektor sekali. Mungkin teman-teman dari Singaraja khususnya ya, iya. Itu sudah nggak asing lagi. Bicara tentang, saya mau tanya dulu sama Mas Arinya dulu, kapan mulai terjun hobi burung tentu terutama di Anis Merah, mulai kapan itu? Ya dari lama dah, Pak Primus, tapi gitu dah, kadang mainnya di Kenari, kadang di Merah, pokoknya mana yang sip lah buat ya, kadang ini gitu. Bisa di Anis Merah dulu, jadi awalnya di Anis Merah ya, tahunnya lah, lupa dah, kalau ingat salah ya, 2000-an dah, tahun 2000-an. Sampai ya. Sekarang? Sampai sekarang ya. Masih intinya, itu di Anis Merah itu bisiknya khusus main aja, apa bisa jual beli, apa dari trotolan sama dengan teman lain dari Bupan, apa termasuk itu pengepul juga? Iya, kadang pengepul, kadang belinya langsung ke petani gitu. Ada yang setok trotolan, pesanan trotolan, saya ladinin juga pesanan trotolannya. Kadang ada waktu kalau ada burung Anis Merah sip, tak bawa ke gantangan gitu. Nah, itu kalau ya jual nih ya, jual trotolan ya. Itu sekitaran berapa itu Mas Ari? Ya kalau standarnya paling 700-an dah kalau trotolan. Tapi kalau dari segi pengambilannya itu kan rahasia ya, ya. Rahasia ilahi. Ya. Kadang kemarin gak sempat jualnya berapa, 1,5. Karena baru trotolan merah di leher aja, udah rajin plong sekali dia gitu. Ditawarlah 1,5 itu dah yang paling. Berarti terdiri dari segi materi kan gitu ya. Enggak harus dari trotolan ini semuanya ya. Harganya segitu kan enggak ya? Iya, Pak. Nah, itu intinya dari Mas Ari sendiri kan bisa nanti seleksi mana yang bagus materinya, mana yang enggak kan gitu. Iya. Bisa enggak pernah enggak jual trotolan sampai 10 juta gitu? Belum. Oh, belum kira udah pernah. Paling mentok dah 1,5. Semoga nanti. Semoga astungkare kan gitu ya. Astungkare. Mas Ari sendiri masih eksis di Punglor Merah itu sukanya tuh di mana, dukanya dan sukanya ada apa enggak itu? Sukanya itu dah kalau di Merah kita kan ngecasnya bareng, dapat ketawa ngobrol gitulah kalau sama teman-teman. Misalnya kalau burung lain ya kayak Kenari, dulu aku main Kenari, kita jauh dah, teman di sana, kita di sini kan sistem burungnya kan fighter ya. Iya, kalau di Merah senengnya di sana ada pas ngetreknya. Berarti senengnya pasti sukanya banyak ya. Iya. Di saat ngecas dia sambil ngopi kan gitu. Iya, ya. Gitu. Apalagi kalau ada cewek lewat sambil ngecas juga kan mana ya. Sekarang enggak bisa. Orang ini istrinya kan gimana? Terus ya. Kalau sekarang itu langsung cut. Mas Ari sendiri pernah enggak jual merah materi bagus? Itu pernah nggak yang harganya intinya bisa mencapai kebutuhan kita? Dulu pastol teler belum pernah keluar dah, maksudnya belum pernah kegantangan, latihan keluar belum pernah,
10 juta dah. Nah, kan saya lihat perdananya itu pastol itu. Nah, umurnya pastol. Kalau nggak salah 8 bulan kalau nggak salah. Berarti kan kategorinya kan masih trotol ya? Iya, sampai kan benar tadi saya bilang, berangkat trotol jual 10 juta. Iya kayak. No. Sampai sekarang burung itu masih disimpan di bos ya, itu. Masih eksis berarti dia di sana ya. Masih bos dirahasiakan. Tunggu waktunya. Burung tersebut belum sampai keluar di konser di. Iya, belum boom itu, belum ketemu katanya settingannya gitu. Oke, sekarang giliran Mbak Komang lah ibaratnya tapi ya. Tapi di Facebooknya kan Mang Di. Iya. Beliau ini adalah sosok cewek yang faktor sekali terutama di Alis Merah. Yang itu. Wow. Mungkin satu-satunya. Satu-satunya di Bali ini ya, enggak tahu di Jawa kan saya memang belum pernah. Pemain Alis Merah cewek. Pemain Alis Merah cewek. Mohon maaf, Mbak Mangdi, sejak kapan Mbak terjun di Alis Merah? Mulai kapan kan gitu? Nah, sampai sekarang itu gimana ceritanya aku bisa main Kicomania itu terutama di Alis Merah? Kan ekstrim Alis Merah itu. Oh. Aku suka Alis Merah cuma dari dulu memang suka. Terus dari dulu aku suka. Memang dasarnya memang senang dengan Alis Merah. Memang. Yang lain juga bisa tapi sekarang bercerita tentang bisiknya pemain di Alis Merah kan gitu ya. Ya. Nah, ada enggak positif negatifnya sama Mas Arya sendiri di saat main burung itu kan gitu. Enggak ada ya, suamiku ini pendukung. Pendukung. Siapa? Soalnya kita dalam suami istri itu harus balance, Pak. Betul. Kadang saya beli anaan, ya. Jangankan anaan telur ya. Dulu saya beli telur Alis Merah itu 100.000 per biji. Ya. Kalau kita, saya kemarin misalnya lomba, kalau nggak ada dia yang pintar ngelolohnya kan, nggak bisa. Nah, kembali ke Mang Di. Mbak Mang Di itu kira-kira di saat gantang burung itu ada nggak saat istilahnya kalau grogi? Ini terutama begini, seandainya gantangan itu kok kurang nyampe. Ya. Saya soalnya sering. Ya. Tapi aku mah gampang kalau cewek nyuruh siapa aja bisa. Aduh, asem ini ya.